Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai nabi yang terbaik, rasul yang terbaik dari sekian nabi dan rasul yang pernah diturunkan oleh Allah. Dan umatnya tentu menjadi umat yang terbaik, sehingga dikatakan kuntum khair ummatin, kamu sekalian adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Di antara kehebatan dan kebaikan dari umat Nabi Muhammad adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan yang banyak, baik tempat maupun waktu. Di antara waktu yang hebat yang dicari oleh umat Islam adalah malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu para jemaah sekalian, kalau dihitung sama dengan 83 tahun 4 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada saat Lailatul Qadar itu malaikat turun ke bumi. Ngapain malaikat turun ke bumi? Menyampaikan salam kepada umat Islam yang sedang beribadah, kaum beriman yang sedang melaksanakan ibadah selama malam Ramadan. Para malaikat turun menyampaikan selamat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat, selamat, salam buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking penuhnya bumi itu dengan malaikat, kau andaikan hijab kita dibuka, ini malaikat itu sesak memenuhi bumi karena ingin menyampaikan selamat kepada umat Nabi Muhammad yang sedang beribadah, dan ibadahnya dihitung lebih utama dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Karena itu para jemaah sekalian, ayo saya mengajak kepada para jemaah untuk bersama-sama mengisi malam Ramadan dengan ibadah, dengan tarawih, dengan baca Quran, dengan memperbanyak sedekah, dengan i'tikaf, dengan tahajud, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena apa para jemaah sekalian? Kita berburu, ibarat orang berburu, mencari bagaimana sekiranya ketika kita beribadah saat itu bersamaan dengan Lailatul Qadar, malam di mana amal baik dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. 1000 bulan, subhanallah, luar biasa. Itu cuma para jemaah, kita bertanya tanggal berapa Pak Kiai? Lah ini, malam keberapa Pak Kiai? Tidak ada yang tahu. Di antara hal yang dirahasiakan oleh Allah di dalam kitab Nasailul Ibad itu diterangkan, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Malam keberapa, tanggal berapa, tidak ada yang tahu. Hanya saja Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi cara, tipslah kepada kita. Apa katanya Kanjeng Nabi, sabda beliau, taharraw Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Subhanallah. Utamanya tanggal ganjil para jemaah sekalian. Cuma biasanya ibarat pertandingan ini sudah 10 besar, banyak orang yang tumbang biasanya. Masjid mulai sepi, jalanan yang ramai, pasar yang ramai. Karena itu dengan pengajian ini saya berharap, ayo isi sebaik-baiknya malam-malam di dalam bulan Ramadan itu dengan ibadah. Insya Allah kalau mulai dari tanggal 1, 2, 3, 4 sampai lebaran,
malamnya enggak pernah kosong dengan terawih, enggak pernah kosong dengan baca Quran, enggak pernah kosong dengan sedekah, enggak pernah kosong dengan i'tikaf. Insyaallah salah satu malam yang kita lalui itu akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Subhanallah. Para jemaah sekalian, betapa indahnya ya. Sehingga saking hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa di antaranya pingin menjadi umat Nabi Muhammad kalau boleh milih. Kalau boleh milih. Artinya apa? Betapa hebat umat Nabi Muhammad. Dan kami mengingatkan kepada kaum muslimin wal muslimat agar menyadari hal ini. Bagaimana sekiranya kita mengisi bulan Ramadan ini dengan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para jemaah sekalian, apa yang kita lakukan akan membawa dampak kepada kehidupan kita. Kalau orang sudah beribadah dengan baik, insyaallah hidupnya akan berkah. Berkah di dunia, apalagi di akhirat besok kita harapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, selanjutnya mari kita berzikir, membaca istighfar, mohon maaf kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar dari berbagai persoalan hidup dan Allah memberi rezeki kepada kita dari jalan yang kita tidak duga-duga. Ikuti bacaan istighfar kami dari tempat masing-masing. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.